Momen Sule jenguk Baby Azam kunjungi rumah Natalie Holzer. Rumah tangga Sule dan Natalie Holzer akhirnya harus berakhir. Keduanya resmi bercerai pada Rabu 10 Agustus 2022. Lalu usai majelis hakim membacakan putusan di Pengadilan Agama Cikarang, Kabupaten Bekasi. Kendati demikian, Sule dan Natalie Holzer masih menjaga hubungan baik. Hal itu mereka lakukan demi kebaikan untuk sang anak Azam Adriansyah Sutisna. Natalie juga mempersilakan Sule untuk mengunjungi rumahnya kapanpun ia mau. Hal ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan Natalie untuk menjaga hubungan baik dengan mantan suaminya itu. Seperti baru-baru ini, Sule mengunjungi Baby Azam di rumah Natalie. Lewat kanal YouTube Sule Family, ia memperlihatkan momen pertemuannya dengan sang putra yang ternyata sedang sakit. Tampak Baby Azam begitu senang bertemu dengan ayahnya. Ia juga terlihat manja dan gemas saat digendong oleh Sule. Berikut momen Sule jenguk Baby Azam dirangkum dari YouTube Sule Family, Selasa 6 September 2022.